Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi seperti biasa ya, grebek Balai Lelang. Ini udah nggak di Jambi lagi, kemarin di Jambi ya. Ini saat ini kita berada di Balai Lelang Karedi dan hari ini hari proses lelang. Ini kita mau cek mobil-mobil di samping kita yang dilelang untuk hari ini. Passenger ya, khususnya mobil passenger. Harga berapa? Dan di depan juga masih banyak juga yang sudah berjajar, nanti kita cek satu persatu. Kalau di Karedi nih enaknya Mas Bro, kita nggak perlu bawa list, jadi harga sudah ditempel di setiap kaca yang bakal dilelang. Ini di barisan sini, kemudian yang di barisan sini juga ada tuh, di barisan sana tuh juga ada sebagian ya, tapi yang banyak di barisan sini. X-Trail yang harga 50-an masih ada, dan nanti bakal kita tahu mana mobil yang masih ada dan mana mobil yang sudah terjual. Bantu share, bantu subscribe. Yuk kita cek unitnya satu persatu, harga berapaan, atau kalau kemarin yang sudah belum terjual harga turun berapa. Tongkrongin di channel YouTube otomotif.net. Masih di channel yang sama di otomotif.net. Ini kita berada di Balai Lelang Karedi ya. Saat ini hari proses lelang. Ini tadi bareng-bareng kita cek untuk kategori mobil pickup, udah bareng-bareng kita cek. Nah, sekarang kita cek untuk kategori mobil passenger yang dilelang untuk hari ini. Pertama yang di depan kita ini dengan harga di angka 65 juta rupiah. Ini Daihatsu Xenia ya, tipenya dia tipe X ya. Untuk tahunnya 2013 dengan harga 65 juta rupiah, pajaknya Februari 2024. Kondisi seperti ini Mas Bro, ya perlu perawatan lah, dengan harga di angka 65 juta rupiah, tapi keterangan STNK-nya ada. Nih. Ada. Pajaknya mati dari Februari 2024. Kemudian di sebelah ini ada Toyota Calya yang tipe E. Untuk tahunnya ini tahunnya 2019, harga 95 juta, keterangan STNK tidak ada. Dan ini tadi emang belum terjual untuk unit ini ya. Ini belum terjual. Nah, ada unit Xenia Mas Bro, masih bagus, nggak terjual. Kenapa aku main yang jelek bisa banyak lawannya ya? Coba nanti ya. Ini secara keseluruhan masih bagus, cuman tipenya tipe E yang manual. Ini 95 juta plat. Oh, platnya N Mas Bro. Berarti plat N ini Surabaya. Plat N 1473X. Ya, Nia Jack, Nia Jack. Dibacakan Nia Jack nih. Nih. N1473. Ini plat Jawa Surabaya, 95 juta. Minus STNK tidak ada. Ya, unit body masih cakep. Body masih cakep ya, masih dalam kategori bisa lah. Nggak perlu rawat, cuman dipasang-pasang stiker kayak gini. Plat N. Lanjut ke sebelah sini. Nah. Ke sebelah sini Suzuki R3 ada 2 unit. Ya, Suzuki R3 ada 2 unit. Yang sana itu tipe Matic ya. Yang sini tipe manual. Yuk kita cek yang tipe Matic dulu. Tipe Matic dengan harga di angka 147 juta tahun 2019, pajak Desember 2024. Ini saya pernah cek kemarin. Pernah tes unit ini. Kemarin saya kan memang cari unit yang Matic untuk saya pakai sementara, nanti habis itu saya jual lagi. Cuman ini belum lelang, akhirnya saya putuskan ngambil yang baru aja. Ya, ngambil yang baru aja. Dan ini unitnya Mas Bro, Matic. Ini minusnya kemarin saya tes engine mounting. Apa ya nek boso, itu bahasa kerennya kan engine mounting. Apa dudukan mesin lah, getar atau karet-karetnya itu. Terus ini tahun 2019 dengan unit yang sama, tahun yang sama,
Bedanya ini manual warna hitam dengan harga di angka 140 juta, pajaknya Mei 2025. Masih hidup ya. Nah, ini warna hitam, cuman yang ini yang versi manualnya. Tuh. Ada dua unit ya. Ini yang manual, ini yang matic. Tinggal Mas Bro pilih yang mana, dan keduanya masih belum sold out. Belum terjual. Lanjut ke sebelahnya plat B ini. Tahun 2017 dengan harga di angka 118 juta rupiah. Pajaknya Juli 2024, warna silver. Ini kayaknya tadi belum terjual juga ini. 118 juta rupiah. Pajaknya Juli, berarti 1 bulan lagi koit. Dan yang ini Innova Reborn tahun 2018. Harganya 205, pajak April 2025. Cuman ini emang betul-betul minta dirawat, Mas Bro. Satu kap mesin ya. Terutama kap mesin, sama itu atap di atas tuh. Terkelupas semua, Mas Bro. Tuh. Ya. Terkelupas. Nah, terus ke unit Toyota Avanza. Ini Toyota Avanza ini. Ya, ini tahun 2017 plat BA. Jadi saya ada pesanan dari Pak Haji. Ya, dari Solo. Dan depositnya lama sama aku, tak kembaliin, nggak mau sampai saat ini ya. Jadi ini sempat aku main ini kemarin tuh berapa kali tidak terjual, Mas Bro, dan turun harganya menjadi di angka 65 kalau nggak salah ya tadi ya. Itu ada listnya di sana. Nggak perlu aku tengok lagi ya, karena memang kita kalah dan terjual di angka 68, dan kita pesan dari penitip lelang ke kita itu cuman minta harga dasar gitu. Ya, jadi ini terjual di angka 68 lebih. Nggak tahu ya. Kita tunggu aja, kalau emang BP nanti kita mainkan lagi. Terus ada Daihatsu Calya dengan harga 95 juta ini tahun 2019. Ini lebih cakep ya. 95 juta pajak Juli, tapi pajak telat ya. Ini mulus, Mas Bro. 2023 pajak telat 1. 95 juta rupiah. Ini boleh dipantengin, cuman platnya plat B ya. Tapi biasanya kalau kalian nih plat B itu rawannya kalau diblokir aja. Itu aja, Mas Bro. Terus ada Xenia versi matic tahun 2019 dengan harga di angka 138 juta rupiah. Ini yang matic ya. Ini yang matic, 138 juta rupiah, pajak Maret 2025, matic ini. Terus ini ada Suzuki Baleno. Ini Baleno ini yang versi matic dan tahunnya 2008, 40.500. Jadi kenapa ini kok nggak terjual? Karena ini pajak dalam, Mas Bro. Ini pajaknya lumayan lumayan dalam, hampir mendekati di angka 10 juta. Kalau mesin kondisi cakep. Innova Reborn Solar 262 juta tahun 2018, dan ini masih belum terjual. Kemarin ada dua unit, yang satu sudah sold out ya. Cuman yang satu terjual di angka 232, yang ini 262. Dan jelas minusnya STNK tidak ada. Kalau body masih kayaknya baru di repaint ulang. Ini 130 juta Honda Satya, pajak Desember 2024. Terus di sebelahnya plat BH 115 juta pajak Agustus 2024, tahunnya 2017. Terus ada Suzuki X-Over 74 juta tahun 2011. Nih, keterangan STNK nggak ada, dan ini platnya Bangka Belitung. Plat BN berarti plat Bangka Belitung. Toyota Avanza dengan harga di angka 116 juta. Tipenya dia tipe G. Untuk tahunnya 2017. Pajak Agustus 2024 minus kaca retak sama pelek. Pelek satu. Oh, ada serepnya di dalam. Ya, pajak April berarti telat bulan. Daihatsu Xenia tahun 2013 89 juta rupiah. Nah, yuk kita lihat yang di belakang lagi sana ya. Kira-kira ada unit apa aja yang dilelang tuh hari ini? Ini kenapa nggak keluar harga ini? Oh iya, ini Mas Bro, Pak Aji barangkali minat Pak Aji. Ini unitnya masih mulus banget, warna putih.
ya, warna putih. Dan untuk tahunnya 2013, platnya B, STNK nggak ada, harga 77 juta, Xenia R. Tahun 2013, Xenia R 77 juta. Lot 1. Dan ini tidak terjual, Mas Bro. Ini tidak terjual. Cuman STNK nggak ada, jadi kita nggak bisa ngecek pajaknya hidup atau mati. Nah, tuh. Ya. Platnya B, interior masih cakep, bersih. Tuh bersih, bahkan ada sendalnya di situ. Masih bersih. Ini cuman di salon aja udah cantik ini. Loh, ada TV-nya lagi di belakang. Tuh, ada TV-nya lagi. Ya. Terus untuk yang di belakang, yuk kita coba cek. Itu ada Avanza. Ya, Avanza. Dengan harga di angka 82 juta. Tahunnya 2013 juga, Mas Bro. Cuman kayak gitulah bodinya. Grill-grill depan udah pada merotoli apa ya. Ya. STNK nggak ada ya itu. Yang sini belum. Dan sebelah sana itu ini Xenia yang dengan harga di angka 55 juta, tapi ini tahun 2004 ya. 2004. Yang sebelah sana ada Daihatsu Xenia dengan harga di angka 115 juta dan ini untuk tahunnya 2018, keterangan pajaknya Agustus 2024, artinya pajaknya masih hidup. X-Trail seharga NMAX nih 48 juta, platnya plat BK, keterangan STNK tidak ada, ini yang versi 2500 cc. Jadi itu aja, Mas Bro, untuk yang sebelah sana pickup semua ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif selalu.